Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa qayyumus samawati wal ardin wa maliku yawmiddin. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أرنا الحق حقًا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلًا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pagi yang mulia ini, boleh kita sama-sama berhimpun untuk sama-sama kita dengar sikit daripada ilmu pengetahuan. Setelah daripada kita dengar hisah yang pertama mengenai sakut paut dengan perkara-perkara nak membatalkan puasa, kerana kita tak beberapa lama lagi akan sambut bulan Ramadan Al-Mubarak sebagai bulan yang Allah Subhanahu Wa Taala menturunkan di dalam bulan itu perlembagaan kita, iaitu Al-Quranul Karim. Maka Al-Quranul Karim tak sunyi daripada penerangan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka madah yang kita nak mengaji hisah yang kedua ni sakut paut dengan hadis Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Setelah daripada kita dengar dan kita mengetahui dengan cara agak kata detail lah pada hisah yang telah lepas tentang syarat-syarat perkara yang nak menjadikan satu hadis itu sah dan sabit daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini insya-Allah kita nak membicarakan tentang orang mula-mula yang hipungnya hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seolah kata hadis ni asal dia duduk di dalam dada alim ulama daripada kalangan warasatul anbiya, maka kita sebagai umat Islam yang pasti kita memahami dan faham, dan kita tu kena ambilnya ilmu pengetahuan supaya kita mengetahui dan angkatkan diri kita daripada kita taklid ikut dengan cara tidak ada bukti dan alasan daripada syarak. Awal-awal mereka yang ambil berat dengan himpunnya hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dinamakan at-tadwin. Tadwin-tadwin ni iaitu himpunkan hadis widuk di dalam kitab, widuk di dalam ibu kitab hadis. Ibu kitab hadis ni kita telah menerang dan menyata pada beberapa kali perjumpaan di ini masjid, iaitu apabila itlaknya ibu kitab hadis adanya
hak ijma' ulama adanya ni kitab semua. Yang pertama sahih Al-Bukhari, yang kedua sahih Muslim, yang ketiga Sunan Abi Daud, yang keempat At-Tirmizi, Sunan Tirmizi, yang kelima Sunan An-Nasa'i. Apabila itlak Sunan An-Nasa'i, ia ada dua. Ada Sunan Nasa'i Al-Kubra, ada Sunan Nasa'i Al-Sughra. Dinamakan apabila rawahun Nasa'i di dalam hadis, kita segera pahal kata ada di dalam kitab Sunan As-Sughra. Ataupun jadi kenalkan di kalangan orang yang mengaji belajar, nama kita Al-Mujtaba. Kita Al-Mujtaba. Itu lapisan yang kelima. Lapisan yang kini iaitu kitab Sunan Ibn Majah. Cukup ni kitab ni, itu dinamakan kitab ibu kitab hadis, yang berhimpun di dalamnya akan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan cara merangkumi semua gerak-geri perkataan Nabi, perbuatan Nabi, akuan Nabi, sifat kesemulaan jadi, budi pekerti Nabi, semua ada berlaku di dalam kitab yang kita sebut tadi. Jadi setelah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk cakap, duk royak, duk buat we tengok, duk aku satu perkara, dan ada beberapa lagi perkara-perkara yang kita patut dan tak patut tahu, semua tadi itu sahabatlah orang tengoknya, sahabat orang hafalnya, sahabatlah orang yang nakalnya. Cuma zamir dia tadi tu tak ada berhajat kepada kitab sangat, tak ada berhajat kepada ibu kitab, bahkan duk taruh di dalam dada rolik ke balas tu lah. Ada juga sahabat hak tulis tapi tak ramai sebagaimana orang hafal. Tiba-tiba datangnya seorang ulama ni, kita kena tahu ni, seorang ulama dalam Islam ni tak ada dah orang nak berjaksa lebih daripada dia. Lepas daripada as-sahabah dan tabi'in, dia orang darajat atba'i tabi'in lah. Namanya Muhammad ibnu Muslim ibni Ubaidillah ibni Shihab az-Zuhri al-Madani, orang Madinah rahimahullahu ta'ala. Ataupun kita kenalkan dengan Imam az-Zuhri. Apabila sebut Imam az-Zuhri, yaknilah dia mula-mula sekali orang hipungnya hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak jadi buku, tak jadi duk di dalam kitab, duk di dalam apa nama panggil kertas, supaya orang kamadiyah tadi itu boleh ambil pedah. Kenapa? Kerana apabila ilmu ni tak ada turun duk dalam buku, duk dalam kertas, duk dalam kitab, duk dalam dada guru, guru tu akan mati. Maka dengan sebab inilah Imam Muhammad ibnu Muslim ibnu Ubaidillah ibni Shihab az-Zuhri al-Madani ni, dia tulisnya buku, buatnya buku tentang buku kitab hadis, supaya umat manusia boleh buat rujuk ke kepadanya. Dialah orang mula-mula hipungnya hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wui jadi duduk dalam buku. Sehingga berkatanya Salih Ibn Kaisan, salah seorang ulama hadis yang diriwayatkan akan ini kisah ni oleh Abu Nuaim Al-Asfahani di dalam kitab Hilyatul Awliya, dan Imam Al-Khatib Al-Baghdadi di dalam Taqyidul Ilm, kitab yang dinamakan Taqyidul Ilm. Taqyid ni maknalah mana? Makna kata kita gi ikatkan ilmu dengan tanda eh. Setengah kita dah biasa dengar ke di telinga orang kita, kita dah dengar daripada guru, ilmu ni yang liar lebih daripada rejil lagi. Bahkan kita nak ikatkan dia, ikat dengan faqayyiduhu bil kitabah. Suah kita tanda dengan tanda eh kita. Sebab itulah orang kita apabila ngaji, dia tanda ia lebih daripada guru hak lain. Ya tak serupa kalau kita ngaji lepas di telinga saja dengan kita tak ada tanda gapo, ia akan habis. Kerana otak manusia kita ni ya duk ingat tu ingat ni, masuk tu masuk ni, membawa kepada terkadang kita tu jadi terlupa ilmu pengetahuan. Salah satu daripada ilmu nak hilang iaitu terlupa. Afaqul ilm an-nisyan, ulama kata.
Penyakit bagi ilmu Hafsah sekali iaitu terlupa. Ya bahasa dia sifat manusia ni sifat mulazamah ya terlupa. Maka faqayyiduhu bil kitabah, tulis. Sebab tu kena ada buk, terutama anak muda kita nak jadi adik, nak jadi alim ulama pula ni apabila guru-guru kita main mengajar bawa buk tulis. Sikit lagi boleh 11 tahun, 12 tahun, 15 tahun boleh duduk pula sini, barulah kita tu jadi hilang berganti. Seolah kata apabila tok guru tak ada, ya naik pula atas meja boleh ganti pula. Kenapa? Kerana dia isikan ilmu dia dengan Al-Kitab. Lalu Imam Al-Khatib Al-Baghdadi ni tulis kitab nama Taqyidul Ilm. Cara kita nak, kalau bahasa orang petaning, mana cara kita nak dhabik, cara kita nak tanda ilmu tadi itu. Dia kata lagu mana? Salih Ibn Qaisan ni kata gana, beripung aku dan Zuhri. Salih Ibn Qaisan ni tokoh ulama hadis juga. Dan Az-Zuhri ni satu generasi tulah. Rundikan kalau bahasa siya. Orang generasi tulah. Sedangkan kami ni duk mengaji, salah kata duk menutup ti hadis, menutup ti ilmu pengetahuan. Orang suka mengaji, orang suka mengaji ni tuhawi khusus bagi dia. Seolah kata dia tu, seolah dia tak puas dengan ilmu pengetahuan. Sifat kita nak jaya ni, kalau kita mudah puas ni, ya tak jaya. Tak kira gapo-gapo. Kalau kita kerja mudah puas, masuk setahun dua tahun tu baik, tak sampai natijah. Juga kalau kita jadi pelajar, jadi orang mengaji, mudah puas, menjala juga. Kalau berumah tangga, mudah puas, selerak tabur juga. Sifat mudah puas ni ning, kita kena beki, kena sabar, kena jalegi supaya sampai kepada kemocok. Ramai orang kita duduk di atas bantasan jale, tetapi kurang orang nak sampai kepada kemocok. Kemocok ilmu pengetahuan, kemocok kejayaan dalam pekerjaan, kemocok dalam nak bawa diri harian. Semua tadi itu ghalik ke al-aktharun, kebanyak ke kurang. Lalu Imam Salih Ibn Qaisan dengan Imam Muhammad Ibn Muslim Az-Zuhri ni, dua orang ni orang suka menuntut ilmu pengetahuan. Suka nak dengar tu. Apabila suka nak dengar ilmu ni, memanglah dia ni termasuk daripada orang yang Allah Subhanahu Wa Taala kasih tu sedah. Yang kedua, alamat kata dia ni orang berjaya. Lalu dia ni dok tulisnya hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Zuhri ni ia tulis juga perkataan-perkataan sahabat, pendapat-pendapat sahabat, petua-petua sahabat dan sebagainya. Apabila Salih Ibn Qaisan ni tengoknya Zuhri ni dok tulisnya pendapat sahabat, perkataan sahabat, petua sahabat, dia gi kata ke Zuhri, dia kata, "Hei Zuhri, mung ni dok tulis wapanya? Apa nama ni perkataan sahabat? Moga-moga tu perkataan sahabat tu, pendapat dia, perkataan dia, perwaktan dia, petua dia, bukannya sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku tak saya tulis," dia kata. Salih Ibn Qaisan kata, "Aku tak saya tulis. Aku nak tulis hak Nabi sekarang ya." Zuhri ni orang ada pendirian. Ya. Kita satu perkara, kalaulah kita mengaji jadi molek, pehel jadi kena, kita boleh letak, kita boleh tetapkan pendirian. Orang kita duk jadi tebal, duk jadi paling ekor ataupun duk jadi terbalik tak sapanya natijah ni kerana gigi duk tengah jalan nak berjaya lala dah. Dengar orang pakai balik perut. Ha jalan tu. Sebab apa? Sebab kita tadi tak ada pendirian yang tetap. Al-Az-Zuhri ni dia kata, "Mung tak saya tulis hatu hamung. Aku ni ngaji dengan mu tapi pendapat aku, aku kena tulis hadis Nabi, perwaktu Nabi, aku yang Nabi, sifat Nabi, serta perkataan sahabat, perwaktu sahabat, petua sahabat, pendapat sahabat. Aku nak tulis hatu. Mu tak saya tulis hatu, biar ikut mu. Ya tak ada nak akak, nak jadi tekan dak." Dia kata, "Hatu hamu, kesukaan mu." Lalu kelama eh hipungnya oleh Az-Zuhri tadi itu balik kane ni sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama ada perkataan perwaktu aku yang sifat Nabi, balik kiri dia ni perkataan sahabat, perwaktu sahabat, petua sahabat dan sebagainya, dok dua dok gini. Apabila tubik jadi buku,
Lalu Kaisar, Salih Ibn Kaisar kata, ah sesak aku, dia kata. Dulu tu aku mikir tak tubik, mendapat sahabat ni lah, perwaktu dia ni lah, mari nak tafsirnya hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak nyata lagu mana. Lalu dia kata fa anjaha wa dayya'tu, maka jaya oleh Az-Zuhri dan sesalah oleh aku. Ya Allah, sesal kama dia ni tak ada berguna sungguh. Kita kalau gunanya umur, tetapi kita tak rebut fursah, peluang, masa, tenaga, apa nama kekuatan, masa kita hak Tuhan buka tu, ia tak akan kembali di dalam diri kita kali yang kedua sehingga kita wafat, sehingga kita mati. Dengan sebab itu, hei umat-umat Islam, hei pemuda-pemudi, orang hak mengaji sekarang, jangan kita ambil pendirian kita hak tetap dagi bergaduh dengan orang. Terkadang kita mari mengaji di sini, bawa mutu mari, bawa kereta mari, nampak gu tak ada, masa malah hati jangan. Mari kita dua orang apa tak apa, sore apa tak apa, tiga orang apa tak apa, hak muda-muda ni mari. Hak ada ayah-ayah kita ni, hak ni nanti wis semangat kita. Mari kita tengok dia orang berjaya dah, orang ada duit dah, orang lepas daripada kerja dah, ada pengalaman dah. Kita orang muda tengok dia, kata dia ni orang berjaya dah, kita orang muda nak naik pula ni. Ha, tengok guru kita, tengok ilmu yang kita belajar, tengoknya suasana, tetapkan pendirian. Kerana terkadang satu generasi tubik tiga orang, satu generasi tiga orang, empat orang, terkadang sore, terkadang sore tak ada. Ramah kita dah tengok, ramah-ramah tapi sore tubik, dua orang tubik. Sebab apa boleh tubik juga tu? Kerana pendirian yang tetap. Ini kisahnya. Kalau gitu, tak kala masa Sayyidina Umar Ibn Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala sebagai khalifah lah dia ni, dia ni berasa bimbang, berasa takut daripada indirasil ilm, daripada habisnya majlis-majlis ilmu. Hei, habis majlis ilmu, habis lagu mana? Ya gini ya, majlis ilmu nak boleh habis kerana mati guru. Apabila guru tu mati, habis majlis dia. Maka guru tadi itu ya manusia, ya bukannya malaikatnya, bukannya hak lain, dia adalah manusia supa kita, adanya masa, ada ajal, ada sakit, ada demi supa tulah ya. Lalu Umar zamir dia tu duk bergaduh takutnya indirasil ilm, hilangnya majlis-majlis ilmu dengan sebab kematian orang yang bawa ilmu daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tulis satu surat kepada seorang daripada orang anak tangi dia lah, nama Abu Bakar bin Muhammad bin Amr Ibnu Hazm. Dia tadi itu Umar Ibn Abdul Aziz ni sebagai, kalau kita nak royak juga, sebagai pemimpin. Kalau nak kata khalifah, pesah lah dia tu. Kalau raja, kita kata sepatutnya kita raja, pemimpin, muteri kata gila, hak jadi tok kaki depan tu. Cuma otak dia, pemikiran dia ni orang berugamu, orang yang tahunya rusia dunia dan tahunya hakikat hidup, dan dia tahu kata manusia ni nak pergi kanu. Manusia kita ni dengan sebab ilmu pengetahuan yang ada ugamu ni sahaja nak melepaskan diri dia daripada sifat kebinatangan. Manusia kita ni kalau tak ada ilmu ugamu, lebih teruk daripada binatang ternakan lagi. Dengan sebab apa? Sebab tangan 10 jari hak dia ni, dia boleh buat belaka manusia. Allah. Dengan sebab kalau dia tak ada agama, nak ambil undang-undang apa mana sekat manusia tak jalan. Kalau undang-undang, kalau kita tengok undang-undang sare laba ke, kalau sah rima-rima singa-singa mana nak lekat dok. Kalau lah lalak-lalak habis saya patah sayap sebelah tu berapa boleh kira. Tapi kalau lah singa, kalau lah apa nama rima, nyegedah gi ikut se. Dengan sebab itulah manusia kita ni Tuhan wi ajare agama mari. Bawa nabi mari, bawa kitab mari, nak wi manusia tu boleh kontrol dia dengan ad-din, dengan agama. Apabila Umar tu tengok ramai di kalangan alim ulama tadi itu wafat mati gi,
Ha, dia kata bimbel, bimbel dia kata. Kalau tidak agak, habis buat kita akan jadi menata terenak ke, tak tahu ke mana klik pada masa jahiliyah dulu sungguh. Kalau kita baca ayyamil jahiliyah, hidup pek orang jahiliyah, kita tengok kata lebih teruk ada menata lagi. Kena hak Tuhan kata, balhum adal ulaika humul ghafilun. Bal apa nama? Walaqad dzara'na li jahannam makathiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am. Tuhan kata, Tuhan cedek bagi mereka itu banyak di kalangan jin dan manusia. Daripada jin dan manusia ni gulungnya dua-dua ni masuk dengan kau banyak. Nas'alullah ta'ala assalamu wal afiyah. Allahumma ajirna ajma'in minan nar. Allahumma amin. Apa tu ya Allah masuk dengan kau banyak kita lalu tu? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Ada hati tapi tak pakah. Hati pasal hati mati. Walahum adhanun la yasma'una biha, ada telinga tapi tak dengar ajaran. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, adanya mata pandangi tapi tak tengok ajaran. Ha, ulaika kal an'am. Tuhan kata mereka ini seumpama binatang ternakan. Hak teruk dah tu. Balhum adal, bahkan mereka ini lebih teruk lagi. Balhum adal, apa ya Allah? Ulaika humul ghafilun, mereka ini adalah orang yang lalai. Orang lalai tak tahu palaika nak pergi ke mana pun tak tahu. Sebab apa? Ilmu agama ya tak ada. Hari ni zaman Umar Ibn Abdul Aziz ni koronnya ke berapa ya takut dah. Apa-apa tah zaman kita 2023 tahun hijrah 1444 nak jadilah mana. Kita kena kira nah. Kita kena jaga diri nah. Supaya ambo jaga diri ambo, kamu jaga diri kamu sendiri. Kerana kita ni tiap-tiap orang kena jumpa Tuhan sore-sore. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Tiap-tiap kita pergi jumpa Tuhan sore, 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 tak ada hak lain. Hak bosannya kita ni tak ada ilmu agama. Lalu Umar ni orang mikir, ketua sikap kena ada lagu ni. Hei ketua orang Islam semua, yang Tuhan takkan kamu itu sebagai pemimpin umat masyarakat. Dengar kisah ni molek. Kata kamu adalah kaki depan, kena bawanya umat kepada apa nama, kepada arah, kepada pihak. Mereka itu pihaknya agama. Ya tulis satu surat pucuk kepada Abu Bakar bin Muhammad bin Amr ibni Hazm, suruhnya hipung hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seolah kata orang dia lah, anak tangan dia lah. Ah tu dia. Lalu Abu Bakar bin Muhammad ni bin Amr ibni Hazm, sebagaimana Imam Ibnu Sa'd riwayat di dalam Tabaqatil Kubra, dan Imam Ad-Darimi riwayat dalam sunannya, dan sebagai dan orang-orang lain daripada kalangan ulama. Dia kata lagu mana? Dia kata gini. Dia kata kepada Abu Bakar ni, Umar Ibn Abdul Aziz kata pada Abu Bakar, "Abu Bakar, tengoklah apa yang sabit daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Mana perkataan Nabi ataupun sunnah Nabi, perbuatan Nabi, akuan Nabi, ataupun hadis sakut paut dengan umrah, maka hendaklah mung tu tulis taruh hati eh. Ha, tulis taruh hati. Aku ni takutnya hilangnya para hilangnya ilmu dan matinya para-para ulama. Nak sekat tak boleh. Ulama ni apabila ia mati, ilmu tu akan pergi sekali dengan dia. Ia tak ada sekali lah. Sebab itulah orang seorang ama dok royak dah ke pada minggu hak telah lepas, nak bina orang ni lebih payah daripada kita nak binanya bina eh. Orang kita nak tubik jadi orang hak reti pandai dengan meher dengan ilmu agama, kena pakai masa bukan 6 tahun. Kena pakai masa bukan 10 tahun, terkadang lajak lebih pada tu. Supaya apa? Supaya nak hasilnya ilmu yang benar. Boleh dia cakap di atas lidah tadi itu kepada kita, kita dengar pehek, naik ke otak, tertanam dalam hati, hati itu suruh kita anggota semua tu kita pakai kerja. Itulah dinamakan imarah akan bombing Allah Subhanahu wa taala dengan apa ya Allah Subhanahu wa taala itu redha. Lalu berkatanya Abu Bakar,
bin Muhammad bin Amr ibni Hazm, dia kata puak kita ni semua wajib kena pergi ngaji, semua puak kita ni dengan Muhammad ibnu Muslim ibni Shihab. Dia kata Allah, dia suruh klik situ. Ya orang kita ni zamir orang hati duk molek ni dia tak payah. Orang hati duk molek ni tak payah. Apa? Apabila ya orang mari tanya, ya ambo nak ngaji ni ngaji dengan pia. Ya tunjuk lalu ni ngaji dengan demon ni. Demon ni ada ilmu. Tapi kalau hati ada penyakit, orang mari pada Indonesia, mari daripada Brunei, mari daripada Malaysia. Di mana eh jami'ah fatani? Tunjuk konung gatik ke betong gatik, konung gatik, koning gatik. Tak tunjuk gi kot. Okay. Sedangkan jami'ah kita ni adalah muka bagi negara kita. Seolah kata jami'ah yang pertama yang ada di atas muka bumi ni. Muka bumi negara kita ni. Sepatutnya kita pakat mulia, pakat akak, pakatnya gembira, pakat syukur terhadap nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Allah Allah bil qalb. Beringat-beringat dengan hati seseorang manusia. Sebab hati ini idza fasadat fasadat jasadu kulluhu. Apabila hati ini rusak, rusak habis lain. Anggota lidah punya tu, ya, lidahnya kecek kok lain, tangannya tunjuk kok lain, cara mikirnya gi kok lain, habis licik. Lalu Abu Bakar ni kata, puak kita kena alaikum bibni Shihab. Alaikum ni kalau dalam bahasa orang mengaji makna isim fi'i amma. Ai ilzamukum, melazimi kamu tadi itu kena pergi carinya ilmu di Ibni Shihab. Pergi ngaji dengan dia. Allah, so pergi ngaji dengan dia. Wapa? Kerana bahwasanya kamu tu tak akan jumpa orang mana-mana lebih alim tentang sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih pada dia, tak ada. Ha ni nak ayat kata sahabat tu ilmu tu yang lekat duk dengan kita sungguh tu. Ha ni nak ui kita faham. Kalau gitu inilah mula-mulanya tulis ilmu hadis di atas awal-awal tahun, iaitu korong yang kedua. Seolah kata mi'ah ra'si mi'atil ula, makna kata lepas daripada habis korong pertama nak masuk korong kedua tahun 100 lebih-lebih tu lah. Tahun 100 lebih-lebih tadi itu hipungnya hadis itu. Hipungnya hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama dia datang lepas pada Imam Az-Zuhri. Lepas daripada Imam Az-Zuhri ni datangnya korong yang ke bawah ni pula lah. Mereka-mereka didapati mereka-mereka yang himpunkan hadis di atas abwab, di atas bab. Lagu mana cara himpun hadis? Mari kita tengok. Amo nak gambar mudah-mudah kita faham. Hadis ni apabila kita dengar dengan cara jelas tu, di sana ada nama kitab musnad. Ada kitab nama musnad. Satu. Yang kedua ada kitab nama As-Sunan. Yang ketiga ada kitab nama Mu'jam. Yang keempat ada kitab nama Al-Jami'. Beberapa nama tu kita kena faham tu. Nama berlain ni pengertian arti pun tak sama. Kita wajib kena faham. Kita orang ngaji agama ni walaupun setara mana kita, demo kata orang awal kita ni, walaupun awal setara mana pun tak boleh. Kita sebagai orang kita ni kena tahu juga. Wajib kena tahu ilmu pengetahuan. Tak tahu tak boleh. Kerana mulia seorang Islam dengan ilmu pengetahuan. Tak mulianya orang Islam kalau tak ada ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan ambil mana? Ambil daripada Rasul, ambil daripada Allah Ta'ala, ambil daripada alim ulama. Hak lain buat capur tapung boleh. Bukan duduk dalam dunia ni tak tahu langsung ilmu dunia, tak boleh juga balas tu. Yang kena tahu ilmu dunia. Tetapi janganlah siapa kata tahu ilmu dunia luput raih kita daripada ilmu agama, tak boleh. Ilmu agama hari ni tak syok. Tak ada syok kata kau duk habis. Kau duk hilang, kau duk raih. Jarang sangat makna kata orang tu nak tahu dengan cara halusi. Kita kata
Orang duduk dalam majlis tak apalah, majlis ilmu tu tak apalah. Tapi kita kalulah tak ada duduk dalam majlis ilmu ni, ni membawa pada kata kita ni tahu tadi tu tahu tak sungguh. Jadi selepas daripada tu datangnya Imam Az-Zuhri rahimahullahu taala, lepas daripada Zuhri itu ia ada kitab gapa mana ayat sat ni, iaitu kitab Musnad. Kitab Musnad ni kitab al-mahna, yakni kitab yang hipungnya hadis mengikut sahabat. Ha tu. Orang tanya kata kitab Musnad kenal kitab gapa tu? Amba kenal kitab Musnad Imam Ahmad. Musnad Imam Ahmad tu ada hadis dalam tu tu capo-capo dekat-dekat dengan 40,000 hadis. Ha, walaupun tak sampai pun dekat-dekat 30,000 hadis lebih lah. Maka orang tanya kata kitab Musnad ni kitab gapo? Yakni kitab hadis. Cara nak cari hadis lah mana? Cara cari gini. Ha, ni pagi ni kita boleh kita. Yakni cari hadis mengikut sahabat. Malah mana mengikut sahabat? Ni cara. Abu Bakar ni dia royak hadis pada Nabi tak? Royak. Berapa hadis duduk dalam Musnad tu? Mana Imam Ahmad bawa datang mari Musnad Abi Bakrin. Makna kata susun ni hadis Abu Bakar royak daripada Nabi 1 2 3 4. Ah tu mana susun duklah tu. Itu mana Musnad. Apabila sebut Musnad balah tulah rupanya. Yang kedua kitab Mu'jam. Kita dak dengar ke rawahu At-Tabarani fi Mu'jamil Kabir. Telah meriwayatkan oleh At-Tabarani di dalam Mu'jam Kabir. Di dalam kitab Mu'jam, dalam Mu'jam Al-Awsat, dalam Mu'jam Al-Asagir masalan. Kitab Mu'jam ni serupa dengan Musnad juga. Makna kata dia susungnya hadis mengikut sahabat. Hak ni Mu'jam Abi apa nama Umar Ibn Khattab. Ya wari hadis Umar Ibn Khattab 1 2 3 4 hak kata lagi. Itu apa panggil Mu'jam. Yang ketiga kitab sakuk bau dengan Sunan. Ah kita duk dengar ke rawahu Abu Daud fi sunanihi. Rawahu Tirmizi fi sunanihi, rawahu Ibnu Majah fi sunanihi, rawahu apa nama? Ibnu Majah An-Nasa'i fi sunanihi. Apa mana gitu? Kalau gitu sunan-sunan ni kita gapo? Yaitu kita hadis susunnilah mana? Ah susunnya mengikut bab. Bab balah mana cara kita nak cari hadis? Ya di sana ya buat kitab. Kitabus Salah bab al apa nama al-wukuf khalfal imam. Ha masalan kitab ni kitab semaya, mari kitab semaya rupa lagu tu kamar dia wari bab di bawah tadi itu bab ni sakut bab dengar baca qiraat, baca fatihah imam dan makmum. Hak ni ni cara nak rokok lagu mana belakang imam, semaya sore lagu mana. Ha tu pada rupa lagu tu, maka rupa lagu tu orang panggil kitab sunan. Ah kitab sunan. Kalau kita nak kecek dengan mudah gak, orang ngaji kitab sunan pak ni seolah kata ngaji hadis sakut paut dengan hukum hakam, cara kita nak ibadat pak dalam pekoh tu ke. Babul ibadat, babul muamalat, babul munakahat, babul jinayat. Pak ni iaitu bab ibadat, bab muamalat, jual beli sebagainya, bab munakahat. Ada menikah kahwin, ada tolak, ada khalak, ada tu, ada ni. Kemudian bab jinayat. Jinayat bab ambil tindak ke orang buat salah agama. Kalau ngaji sunan tu tu, mana kata kitab sunan tadi tu duk kecek masalah hadis lah tu. Anak we kita faham. Di sana ada kitabus salah, kitabus siam, kitabus zakat, kitabul haj. Kitab belagu tu. Kemudian soal lagi yang ayat iaitu kitab nama Al-Jami'. Kitab nama Jami'. Jami' ni kita dah dengar sokmo, iaitu kitab siapa kitab Jami'? Iaitu kitab Jami' Sahih Al-Bukhari. Sahih Bukhari itu hadis dia 7,000 hadis lebih tu. Nama dia gapo? Ha nama Sahih Bukhari. Dah. Nama dia nama penuh bukan nama Sahih Bukhari. Nama penuh dia nama ni. Tanda kita taruh tak apa. Nama Al-Jami'us Sahih Al-Musnadu min hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi ayyamih. Tu nama penuh dia. Al-Jami'us Sahih Al-Musnadu min hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
wa sunanihi wa ayyamih. Itu makna. Makna apa nama? Nama penuh bagi sahih Al-Bukhari. Nama penuh bagi dia. Ataupun satu nama lagi ulama tak gini. Al-Jami'u, Al-Musnadu, As-Sahihu, Al-Mukhtasaru min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamih. Satu nama penuh dia hak sungguh. Jadi apabila sebut kata kitab musnad itu kitab jami', gapo pula kitab jami' ni? Yakni kitab yang berhimpung di dalam jami' tu semua bab. Lah mana pula semua bab? Gini nak we faham. Yakni dalam kitab Sahih Bukhari ni jami' ni ada kitab sakut paut dengan iman. Ada sakut paut dengan ibadat, sakut munakahat, sakut dengan jinayat, sakut paut dengan ibadat, sakut paut dengan peperangan Nabi, sakut paut dengan sirah Nabi, sakut paut dengan tauhid, sakut paut dengan cara kita nak pergi lagu mana terhadap sunnah dan Al-Quran. Semua bab tadi itu cukup dalam Sahih Bukhari. Sehingga Bukhari wa'ri berapa kitab? 97 kitab. Semua tadi itu cukup. Cukup merangkungi, melengkapi, habis licin. Itu makna kitab jami'. Hari ni kita kata kitab jami' ni boleh royak lagi kitab jami'. Tak tukar dengan jami' orang duduk semaya tu lah. Kalau kata sejik mana nak semaya? Sejik jami', sejik jami'. Sejik jami' tu makna lain. Ada pun jami' Bukhari ni makna kitab yang berhimpun semua dalam tu cukup lekat. Jadi belum daripada Bukhari nak mari cakap daripada tu sikit. Ada lagi insyaAllah 15 minit. Lepas daripada Imam Az-Zuhri rahimahullah ta'ala kitab tu, kitab Az-Zuhri datang mari pada kurung yang seterusnya, orang mari hipungnya hadis di atas bab. Kita kerti dah ke, pahir dah ke, makna kata hipung hadis di atas bab, makna hipung hadis mengikut bab hakpak saat ni. Babul ibadat, babul muamalat, babul munakahat, babul jinayat. Bab ni pia kata ke Ibnu Juraij, Ibnu Juraij dan Husaim dan Imam bin Malik dan Ma'mar dan Abdullah ibn al-Mubarak. Berapa orang tu? Iaitu Ibnu Juraij, Husaim, Imam bin Malik, Ma'mar ibn Rashid dan Abdullah ibn al-Mubarak. Lima orang. Lima orang ni orang mai wak kita sakuk pauk dengan hadis Nabi mengikut bab. Mengikut bab. Umpama kita kata Imam Malik buat kitab Muwatta'. Kitab Muwatta' ni sebuah dak gitu. Muwatta' hak masyhur dalam dunia ni riwayat daripada Yahya Al-Laitsi Al-Andalusi. Riwayat Yahya Al-Laitsi Al-Andalusi. Tu kita ingat molek situ. Apabila itlak Muwatta' Imam Malik riwayat hak tu. Sebab di sana ada riwayat Muhammad ibni Hasan Al-Syaibani. Hatuh suku. Dan riwayat satu lagi, ya tiga riwayat semua. Amor masa duk ngaji tu boleh sanak belakalah. Tiga riwayat tu ambil di awal hingga akhir. Masuk majlis tahdis. Maka ulama duk syarah kata, Muwatta' ni ingat ni. Apabila sebut Muwatta' Imam Malik, hak yang mu'tamad dalam mazhab Maliki, iaitu riwayat daripada Yahya Al-Laitsi. Ada dua syarah masyhur. Syarah masyhur iaitu syarah Imam Ibni Abdul Bar, orang mazhab Maliki. Kitab pertama nama At-Tamhid, yang kedua kitab nama Al-Istizkar. Yang mari syarahkan hadis Muwatta' bagi Imam bin Malik rahimahullahu taala. Dalam kitab tu Muwatta' ni kalau orang tanya, gapo Muwatta'? Muwatta' ni dalam bahasa Arab nak tafsir belah mana? Bermakna muyassar, perkara yang nak mudah. Perkara yang nak mudah. Sehingga Imam Syafi'i ni hari duk bucu ni, bucu masjid di belakang. Imam Malik duk sini. Maka puak duk tulis hadis tu duk depan, puak tulis hadis Nabi tu duk depan. Imam Malik ni apabila dia nak ngajar, dia masuk dalam bilik dia, dia janggut sekat ni. Kat dada ni lebak janggut putih. Apabila dia nak ngajar, dia gosok baju dia siap, dia bubuh air bau, dia sisir janggut, sisir semua janggut-janggut dia jadi molek. Baru dia nyatak duduk atas meja,
baru dia kata qala haddatsana fulan ibnu fulan qala haddatsana fulan ibnu fulan qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang mari tanya, dia kata apa imam pakai lagu ni gitu lalu? Karena aku nak kecek tentang hadis Nabi, salah tanya Nabi dok depan aku nak kecek dengan Nabi. Sebab kenapa pakai janguk ya kata? Ini khilaf setengah-setengah dari ahli tafsir kita nak mengajar agama mak ahli sebut deh. Terkadang baju tu jadi tangga kata. Nampak tu tak? Baju gosok-gosok pedak kata. Bau pun tak sedap nak baca hadis Nabi. Allah tak ada hormat langsung pada Nabi. Tak boleh lagu tu. Tak ada ulama salafus salih buat kerja wala tu. Tak ada. Lalu satu hari tu dia dok mengajar dia tak lagu ni. Dalam majlis dia, puak ada depan ni, puak habis yang mana tinulis hadis. Kamar dia hak dok lek tengah tadi tu, nanti royak ambil pesen kata pentafsiran dengan cara kecil-kecil itu, tafsir pesen kata dengan cara mudah-mudah. Pas balik belakang tu, sah yang ketiga tu, orang main ngaji nak tengok adabnya Imam Malik dengan Nabi. Halik belakang benar tu, budak-budak lah. Imam Syafi'i dok pilih nung. Dan dalam majlis Imam Malik ni, pasti kena ada kitab belakang. Kalau tak ada kitab, tak boleh masuk. Payah sikit majlis dia. Dan orang yang mari depan dia ni, sah pertama sah awal, kena ingat muwatta. Soalan kata kena hafal dulu mati hadis, baru boleh mengaji dengan Imam Malik. Jalan ni lagu ni Mekah dah buat, di Mekah dah buat lagi. Soalan kata masuk mengaji boleh, mati kena ada, hadis kena ada, Quran kena ada, baru tu jadi alim ulama sungguh. Sebab mengaji ni tak boleh masuk majlis, Quran kena ada, hadis kena ada, mate-mate sakut bau dengan ilmu agama pun kena ada. Dalil ada. Kalau tak ada, tak leh. Kamu ada kena ada kitab, kena ada buk, ada kalem pula. Itu baik orang. Ya lagu tu, ya kita nak we boleh tu tak ada payah pun. Cuma dengan sebab kita tak biasa tu terkadang hal gitulah. Lalu hari tu tu pakai awak kitab belaka. Muhammad Ibn Idris Asy-Syafi'i zaman tu tu tak ada sampai 15 lagi lah. Dok bocul anu. Tak ada pesan kata budak yang lebih muda daripada dia tu mari. Imam Malik ada tengok dengan mata sebelah, tengok mata sebelah gitu, seolah kata nak nampak jauh sikit. Ta budak ni mari apa majlis ni? Majlis orang tua saja, kitab-kitab pun tak bawa. Sudah selesai daripada ngajar sudah tu, dia panggil. Ya walad, hai budak mai-mai. Ya hak ni pun jalan masuk mari. Hak naik kelik habis, kelik habis. Lalu dia tanya, mu nama apa? Mari daripada mana? Ya Imam Syafi'i ini ya asal daripada Gaza. Gaza Palestin. Pak dia ni mati awal, anak yatim lah dia. Mak dia, mak dia lah duk bela. Cuma mak pesan kata nak akaknya apa nama apa yang kata anak u jadi hadap ke depan, ya tak ada paksa berdoa. Mak tu jangan duk paksa doa anak, tak leh. Sekadar koyak dengan cara molek tak apa. Lalu dia mari dekat Imam Malik. Imam Syafi'i ni mari dekat Imam Malik, ambo mari mengaji main Mekah. Tu baik pada Ghazah mai duk Mekah mengaji Mekah. Mula-mula mai mengaji, mari mengaji dengan Sufyan Ibnu Uyainah. Lepas pada Sufyan Ibnu Uyainah yang mengaji siap dah, Ibnu Uyainah kata nunggi ngaji lain pula habis dah ilmu ku nak uwi kamu. Turun mai mengaji di Madinah. Duk di Madinah tu mari majlis Imam Malik. Tak ada waktu sekarang tanggal 10. Ya orang pakai miskin. Imam Malik ni orang kaya. Imam Bukhari orang kaya. Lalu mari tepi Imam Malik. Boleh gapo atik ngaji? Mari tahu dah atau mari kat Mekah boleh gapo atik ngaji? Boleh lah sekadar-sekadar tok guru kata hak tok guru ayat tu ambo hafal belaka dah, ingat belaka dah. Imam Malik, ish. Ai budak ning ni. Sungguh kedok ni kecik balah ning ni. Ha cuba baca sikit hak tok guru ayat sana. Baca sikit. Ya baca qala haddatsana fulan 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 sehingga Imam Malik tanya habis. Hak Imam Malik tanya saning tu ya royak belah belaka. Imam Malik kata bukan biasa budak ni, kata dalam hati bukan biasa budak ni. Esok main ngaji dok sini lah. Panggil semua mengaji. Dia sore budak main dok tepi Imam Malik. Sebab tu kita jangan buat muham. Salah kata kita tengok buat pejalan halabala budak muda ni jangan. Orang muda ni jangan terkadang tu hawi ilmu dia ni terkadang banyak tu ha ni innal fadla biyadillah yu'tihi may yasha. Kelebihan di tangan tu ya Tuhan awi pi apa boleh. Lalu habis itu kisah Imam Malik inilah orang tulisnya kitab Muwatta di
bukan ilmu gapo panggil muwatta, mana muyassar, hadis mudah cara kita nak buat amal, nak cari, nak gapo. Lalu sehingga jadinya kitab pada zaman ini, beberapa kitab, ada kitab musnad, ada kitab jami', ada kitab sunan, ada kitab as-sihah, ada kitabnya jawami', ada kitab tu kitab ni, banyak perkara-perkara yang alim ulama kita duk royak. Kerana cara ngarang ni kita kena wei faham juga. Terkadang kita duk tulis hak tular ni orang tak sedengar juga. Juga guru, juga orang buat makan ni, kalau dia buat hak tular ni, puah manusia kita. Sebab sifat manusia ni, sifat ahli syurga dia tu ulai sama, apa nama? Tukar sama. Ha, tukar sama. Supaya dengan Tuhan Raya kata, dalam syurga tadi tu ada arak, ada susu, ada madu, ada buah hair tu ni. Tetapi kita makan tiap-tiap hari, minum tiap-tiap hari, rasa tu berlain ni. Tu sifat hak asal. Moga kita ni ke duduk dalam syurga ke dulu. Maka mari dalam dunia ni kita kena proses, sebab dunia di mana tak kekal. Pak kena proses nak buat lagu mana? Jadi baru semua. Ilmu pun kena duk baru semua. Sebab tok guru ni, ayo pasal dia, dia kena baca tambah, kena mengaji tambah, kena tengok tambah, kena kaji tambah. Ha gitu cara. Barulah anak-anak murid semua orang dengar dia tu, ah berasa kata bertambah ilmu. Ha ya nak pergi ngaji ah. Kalulah kita mengajar hak tular gitu, ya puas orang gitu. Apa puas kata kalau kita mengaji benda hak tular-tular puas. Sebab itulah kita kena akadna darajat kita, ilmu ni ilmu banyak, bukan sikit. Ha, dengan sebab itu imej-imej dulu ya tulis kitab, terkadang ada nama jami', terkadang ada kitab nama musnad, terkadang ada kitab nama sunan, terkadang kitab nama mustakhrajat, terkadang kitab nama musannafat. Banyak daripada kitab-kitab yang ulama-ulama kita tulis marikan kepada kita. Allah, ya cara sungguh kepada kita. Puak ning ni, awak biasa raya dah pada majlis yang lain. Ya mari ni mari untuk waris hadis. Betul lah dah. Puak ulama hadis ni mari untuk waris hadis Nabi kepada kita. Tuhan bakit dia suku mari bawa hadis mari, sudah banyak tu. Tak ada. Pada tu mati gigi. Sebab itulah Imam As-Suyuti rahimahullahu taala dia kata di dalam Alfiyatul Hadithiyah, satu kitab nama Alfiyah. Patah kita ni Alfiyah Ibnu Malik sakut pak dengan Nahwu Sharh tu. Adapun Ibnu apa nama Imam As-Suyuti yang mati pada tahun 911, dia karya kitab nama Alfiyah. Dia kata lagu mana? Wa awwalu jami'il hadith wal athar Ibnu Shihab amiran lahu Umar wa awwalul jami'i lil abwabi jama'atun fil asri dhuqtirabi kabni Juraijin wa Husaimi Maliki wa Ma'marin wa Walidil Mubaraki. Ya kata tiga baik dia ni, ya kata awal-awal mereka yang hipungnya hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pendapat perkataan petua sahabat Nabi kita, petua sahabat Nabi kita alaihi salatu wasallam, iaitu kena pada Ibnu Shihab. Ibnu Shihab ni namanya apabila baca dalam hadis tak sahih ke lain, Ibnu Shihab nama Muhammad Ibnu Muslim Ibnu Ubaidillah Ibni Abdullah, yang mati pada tahun 124 Hijrah. Amirallahu Umar. Umar Ibn Abdul Aziz tadi itu suruhkan dia. Amiran makna kata Umar Ibn Abdul Aziz suruhnya Ibn Shihab tadi itu kumpul hipungnya hadis Nabi serta pendapat-pendapat perkataan-perkataan sahabat sekali selalu dah. Salih Ibn Kaisan lupa, ada hadis saja, tapi sahabat tak wari di sini. Kalau gitu Umar Ibn Abdul Aziz ni siapa? Ini cara kita ngaji biarkan satu-satu gini lah, baru kita tubik jadi orang yang ada kualiti, jadi alim ulama pula sikit lagi insyaAllah. Gini cara kita nak akadnya darajat orang kita, pasti kena ada ilmu pengetahuan. Umar anak Abdul Aziz, anak Marwan, anak Hakam, salah seorang daripada khulafah yang meninggal pada tahun 101 Hijrah. Umar banyak mana Umar
Ibn Abdul Aziz ni 40 tahun. Umur 40 tahun kalau nak bilang dengan cara kasar-kasar malakin ni boleh. Soalan kata 39 39 tahun ni boleh ya umur dia. Tapi jaksa dia atas muka bumi ni nak bilang habis. Bacalah dalam sejarah mana-mana pun lain daripada Sabaiyah lah orang pakat puji belaka Umar Ibn Abdul Aziz, sehingga orang kafir zaman tu pun dapatnya keadilan kemuliaan daripada Umar Ibn Abdul Aziz. Dan awal-awal orang hipungnya Jami'ilil Abwab Jama'atun fil asri zuhrabi, iaitu orang buat kitab jadi nama jami' dan kitab buat jadi sunan, letaknya jadi bab tu bab ni kumpulan daripada jamaah yang ada pada masa yang dekat. Masa yang dekat iaitu seumpama Ibn Juraij, Husaim, Imam Malik, Ma'mar, Abdullah Ibn Mubarak ni orang satu generasi. Supaya ngasa kita ni lah, ada syekh kita, ada Dr. Jihan alaihi rahmatullah, ada beling kita saat ni hafizahullah. Ni makna kata mari satu generasi seguguk ni salah tertubik jadi orang-orang jadi kaki depan. Ha rupa balah tu. Orang zaman dulu supaya tok-tok hak baca Quran duk di Mesir. Ada Syekh Mahmud Khalil Husari, datang Syekh Abdul Basit Abdul Samad, datangnya Muhammad Mansyawi, datangnya Mustafa Ismail, datangnya pianya Syekh Mahmud Al-Banna dan sebagainya. Lima orang ni mari untuk baca Quran atas muka bumi ni sampai ke sekarang ni pun tak ada lagi orang nak beli hadu buat dia. Hani nak ayat kata Tuhan hatta mai seguguk. Sumpah mu hatta Imam Bukhari dan sebagainya gitu hak belakang nanti kita mengaji. Pia kata Kabni Juraij seperti Ibnu Juraij. Ibnu Juraij ni pia. Nama dia Abdul Malik bin Abdul Aziz Ibnu Juraij. Salah seorang daripada atba'it tabi'in yang mati pada tahun 150 Hijrah di Makkah al-Mukarramah. Dan Husaim, Husaim ni pia, iaitu kena kepada siapa ni Husaim ni? Husaim anak Abi Muawiyah As-Sulami Al-Wasiti atba'i tabi'in juga. Dia mati pada tahun 183 Hijrah dan Imam Malik Ibn Anas mati pada tahun 179 dan Ma'mar Ibn Rashid mati pada tahun 153. Umur dia 85 tahun. Dan Abdullah Ibnul Mubarak, namanya Abdullah Ibnul Mubarak, yang meninggal pada tahun 181. Cukup lima orang ni lah hak generasi lepas daripada Ibn Syihab yang karyanya tulisnya hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk di dalam ibu kita hadis. Lepas daripada tu mari kita nak tengok kata siapa mula-mula ada cara mikir nak hipungnya hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hak sahih saja tu belum daripada Imam Bukhari nak datang ni pia mikir mula-mula. Insya-Allah pada hissah yang lagi akan datanglah. Maka masa apa sampai dah ni biiznillahi taala kita boleh ambil pengajaran pada pagi ini. Mudah-mudahan pengajaran ini tertanam di dalam jiwa kita kerana ini adalah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang wajib kita sebagai orang Islam kena tahu. Sebab jalan nak pergi kepada syurga tak ada jalan yang lain maka malaikat jalan yang dijalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sesiapa tak kenal hadis Nabi sama ada perkataan perbuatan akuan sifat dia, nescaya kita tak akan jumpa dengan syurga. Maka rugilah kita sebagai orang yang adanya harga hidup di muka bumi ini tetapi kita tak menghargai diri kita, dengan sebab itu kita jadi merugikan. Maka pada pagi ini kita minta undur diri dululah. InsyaAllah pada hissah yang lagi akan datang in qaddarallahu lana al-liqa wal baqa kita akan berjumpa pula sekali lagi. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala memberkati majlis kita dan mensembuhkan penyakit kita dan merahmati orang-orang mati di kalangan kita dan minta Allah Subhanahu wa taala menghimpunkan kita sebagaimana terhimpunkan pada pagi ini ni di dalam syurga sekali dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekali dengan guru kita, adik-beradik kita dan kawan-kawan kita dan orang yang kita kasih. Allahumma amin. As'alullah subhanahu wa taala bimannihi wa karamih ayyaj'alana wa
mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ahsin aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa azabil akhirah. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiyul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.